Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup semua ada lu lagi di channel Bigaming. Yang kali ini gua mau cek ada event baru lagi teman-teman. Gila, ini game padat banget sih sama eventnya cuy. Nama eventnya adalah Kompetisi 100 Kapal. Lu bisa lihat tuh tentunya di game Dynasty Origin Pionir ID-nya lagi teman. Teman semua sekaligus, di hari ini gue mau gacha gudang harta yang dimana lu bisa lihat kupon gue 129. Dan di dalamnya ada Divine Weapon Mythic. Ya ini jadi ke beberapa video kemarin sih ada yang nanya, bang itu item di Huangga yang sebelumnya itu dapat dari mana? Nih yang ini ya. Yang sekarang tuh gue pakai buat siapa ya? Bentar ya. Buat si ini ya, Sunce ya. Nih item ini kan, Divine Weapon ini dapat dari mana? Itu dapatnya dari gacha sini teman-teman, dari gudang harta. Gue nggak tahu sih ini bisa dapat di atas mythic apa enggak. Tapi kayaknya cuman mythic aja sih guys yang paling tinggi ya. Gue nggak tahu deh. Kayaknya sih mythic doang teman-teman. Nggak ada yang lebih dari mythic sih. Kalau di sini kalau lu lihat perhatikan hadiah utamanya, itu cuman mythic tuh. Tuh ini full mythic semua. Kalau lu gacha udah sampai 100 kali cuma dapat 20 fragmen aja sih, 20 fragmen mythic weapon teman-teman. Nah di video kali ini mumpung lagi di resetnya ada weapon mythic lagi, yang mana saat diserang 50% untuk mencuri buff dari musuh ini bagus banget. Jadi gua akan coba ambil. Cuman gua nggak tahu sih full divine ini yang bagus yang mana ya. Gua nggak tahu juga sih guys. Yang OP yang mana gitu, itu gua masih belum ngerti juga sih. Cuman ini bisa di-reset sih. Lu lihat di ujung kanan itu bisa di-reset teman-teman. Jadi tenang aja kalau lu udah dapet, kayaknya bisa di-reset dan gua akan testing. Abis itu bahas event baru, oke? Kita gacha dulu aja. Langsung ke gudang harta, langsung 10 tuh biar gece guys. Dapat nggak weapon defense-nya? Ya elah batu cok. Ya oke sih, dapat 3 dapat 10 ya. Dapat 3 dapat 10 jadi 13. Tuh lihat, gua langsung bisa cok. Langsung bisa rank up, tapi rank up ya, bukan ini ya. Coba kalau ini gimana ya? Divine weapon. Kalau mau bikin baru nggak bisa berarti guys ya. Ini bisanya rank up cuy. Tuh jadinya rank up doang. Yah, kalau mau bikin baru gimana ya? Kalau mau di jreng, mau dipakai lagi gitu, mau di anjir 18 kocak. Sintetis 100 menjadi oh jadi harus 100 cuy. Harus ya Allah, ngapain tadi gua rank up ya? Kocak, kocak. Ngapain gua rank up, cok? Harus 100. Harus 100 nanti bisa jadi ituan kayak gini nih. Ini kan 120 karena ini fablet, teman-teman. Ini fablet harus 120. Nanti bisa difusion. Kalau mythic dia 100. Kalau epic dia 80, kalau legend dia cukup 20. Eh, lu ngapain tadi gua iniin, cuy? Karena gue inget ini tuh ada 2 di akun ini tuh ada 2, cuy, weapon gituan. Ini mythic kan? Ini mythic tuh, Sky Piercer mythic. Ini mythic juga nih. Ini mythic. Kalau nggak salah di akun itu ada 2 guys. Yang kayak begitu ada 2. Satu ini. Mana lagi satu lagi ya? Dipakai sama MC apa? Eh perasaan ada 2 dah. Apa gue yang salah lihat ya? Kalau tau gitu, mending cari yang lain ya. Apa jangan-jangan, cuy, jangan-jangan Divine Weapon ini nggak bisa ngambil lebih dari satu guys. Jangan-jangan guys. Kayaknya ya. Udah cari yang lain aja deh. Ganti-ganti ini gue jujur nggak tahu ya. Gua nggak tahu, gue pikir bisa bikin lagi, cok. Makanya gue nyari dia nih. Ini ada nggak? Wah, ini rare, guys. Epic doang. Mythic, at least mythic ya. Wah, legend cuy, legend doang, guys. Minimal mythic ya, mythic guys. Harus sampai mythic ya. Wah, tuh nggak ada mythic cuy, nggak ada mythic. Itu ada mythic nggak tuh? Nggak ada mythic ya, legend doang ya. Wah, ini epic doang, cok. Epic doang, guys. Ah, legend doang, susah cuy. Dapat mythic susah cok, makanya tadi tuh hoki ternyata kayaknya emang gak bisa bikin lebih dari satu deh. Yah ini lagi bro. Gak bisa yang lain apa? Ya Allah, ini pada pilihannya banyak loh. Tuh bisa yang gue belum punya aja gak sih bro, yang ini nih. Ini gue belum punya nih. Ziam Charm gue belum punya tuh. Coba ya. Ini apa? Langsung dikasih. Sampai 100 sih gue gak tau bisa apa enggak. Dengan kupon saat it's gocak kocak undi anjir. Guys kan ya. Semoga aja di video kali ini gue bisa hoki guys ya. Bisa ada langsung dikasih 26 shard teman-teman. Hoki. Itu hitungan hoki guys.
26 shard hoki sih. Hoki 10 kali gacha 26 hoki sih. Ya kolok batu kayaknya kurang dah. Berapa tuh? 3-3-1-1. Jadi total berapa? Baru 34 teman-teman. Harus pushin ya. Harus pushin ya. Video kali ini harus pushin ya. Boom. Aduh 40. Cuy, langsung fix cok. Langsung ini fusion cok. Wah gila hoki banget cuy. Itu hoki sih. Itu hoki banget sih cok. Langsung fusion guys. Langsung sintetis cok. Efeknya apa sih? Saat diserang oleh musuh 4. Apa tadi? Ah, gue pengen baca efeknya kocak. Mana efeknya? Saat diserang musuh 40% untuk aktifkan lightning curse. Untuk menyerang satu musuh secara acak. Memberikan damage dengan 30% kesempatan untuk membuat target stun. Dan memiliki 20% peluang untuk memberikan damage ganda dengan 50% untuk membuat target pingsan. Wow, bagus juga nih. Ini kalau yang heavenly protection apa guys? Bedanya thunder fury, ini apa sih? Apa sih ini? Belah kirinya ada belum dipakai. Apa ya artinya ya? Oh, oke. Okay. Kita kasih ke siapa guys? Ah ini aja kali ya, ini kan dia masih cupu kan. Tuh masih cupu guys. Kita pakai mitik dong. Anjay. GG nih cok. GG guys, ini harusnya GG sih cok. GG tak, gue upgrade dulu ya. Gue upgrade dulu teman-teman. Wah ini OP sih. Gue gak tahu ini udah tinggal rank up aja sih. Ini paling tinggal nyari satu lagi buat si MC. Cuman gue bingung yang mana nih yang OP ya. Coba bentar ya. Bentar ya, kita cari lagi guys ya. Sebelum kita bahas cuy. Ini satu lagi guys. Yang gue belum punya berarti yang ini cuy. Nih, pedang Dragon Blade ini gue belum punya, cok. Ini berarti... ini juga belum punya nih, Heavenly Sword. Coba kita cari lagi ya. Kita cari ya. Anjir, kagak jadi bahas event, cok. Ini apa? Langsung dapat Dragon Blade, kaca. Langsung, ngasken. Hoki nih, bro. Hoki nih, bro. Bismillah. Aduh, gue kira yang 40 shard, cuy. Kalau yang 40 shard udah... Ya Allah, kayaknya kalau dipencet langsung kayaknya kurang OP deh. Udah punya 31, guys. Eh please langsung 40 shard sih kayak tadi cok. Anjir OP banget itu guys. Hah 3. Yah kurang guys. Di sini tuh ada yang 40 shard gak sih? Ada kan 1, 4. Ada tuh 40 ada guys. Ada. Kalau hoki kayak tadi bisa langsung 40. Jadi cepet cuy. Aduh 3 lagi cok. Ah kurang ya. Kuponnya 49 lagi guys. Tapi nanti 100 bisa claim sih. Aduh yang mana itu bro. Walah burik weh. Burik. Berapa lagi? Wah masih 50 guys. Masih jauh teman-teman. Please dah. Ya burik kayaknya dah. Ya cuma dapat 3 cuy. Ini bisa ngeklaim sih. Bisa ngeklaim. Yang kirinya bisa ngeklaim guys. Oke 20 peti ya. 20 peti gak apa-apa. Berarti gue punya tabungan 20 aja di tas ya. Kita cari 80 berarti ya. Ya Allah. Wah rusak men. Gak dapat lagi cuy. Dapatnya dari mana kuponnya ya? Oh beli 100. Boleh coba beli 1 dah. Biar jadi 20 ya. Kita enakin ya. Kita enakin 20 guys. Anjir ini belum bahas event cok. Aduh kayaknya udah gak dikasih hoki cok. Wih ha! 40. Auto. Auto fusion lagi fix udah. Udah ini mah pakai lagi cok. Udah auto fusion lagi cok. Wih hoki ini full mythic tuh. Tuh divine weapon gue full. Wih apa itu? Aktifkan galeri. Apa itu? Gue gak ngerti lagi. Udah ini mah full mythic cuy. Udah fix fix gua ganti. Buh. Nanti aja gua upgrade di offline dan kita bahas event terbaru sampai belum sempet cuy. Ini udah berapa menit nih? Ini event apa ya? Apa ini? Kompetisi 100k. Ngapain ini? Ini ada misinya. Karena hari ini gua udah daily ya. Jadi ini kayaknya tinggal ngeklaim aja deh. Divine Beast level 70. Wah, ini harus level semua, guys. Wah, harus level semua lagi. Ini apa tantangan event? Udah banyak nih. Wih banyak cuy. Kita gue klaim-klaimin dulu ya. Karena hari ini gue ada daily juga. Jadi udah ini. Main oke itu gampang. Side quest nanti gue kelarin deh. Ini apa? Dangyun 6 kali. Oke nanti gue kelarin. Baru 3 kali hari ini. Bertarung 15 arena. Gampang. Gue gak usah push dulu aja hari ini ya. Gue mau full ini dulu. Anjir hari ini gue seneng banget cuy. Dapat 2 weapon mythic anjir. Hoki tuh cuy. Itu hoki guys. Makanya tadi sebelum record tuh gue bingung. Lah ini kupon gue banyak amat. Makanya gue gacain cu. Kita cari lagi ya. Apa lagi ya? Menara trial nanti gue kelarin aja di offline. Memakai 20 behemoth. Apa ini? Aduh itunya baru 8 guys. Ini tuh lama nunggu detik cuy. Nanti aja deh gue offline-in lagi deh. Gue lanjutin lagi. Ini misi legion apa ya?
Misi Legion apa ini? Member Chibi apa guys? Wah gue gak ngerti lagi. Udah gitu dulu. Oke oke cukup ya. Cukup gitu dulu. Ini gue disuruh ngapain gue masih gak ngerti sih cok. Apa ini? Apa ini bro? Ini apa tanda plus? Ya Allah top up cok. Ini apa? Oh nyumbang. Oh gitu. Oke. Oh eventnya kayak sama yang sebelumnya gitu ya. Nyumbang-nyumbang gitu ya. Oke. Apa fungsinya? Dapat hadiah apa ini? Oke. Enggak ini ngapain? Ini ngapain? Ini gua ngapain? Oke, ini kapal saya. Kapal gua begini nih bentukannya nih. Nanti bisa naik level jadi dekorasi kapal. Tapi harus lu yang benar harus top up dulu anjing. Kalau mau ini nih, lu baca tuh, top up baru kebuka kuncinya. Allahu Akbar. Enggak ada guys, ini oh itu buat naikin levelnya itunya ya Allah. Wah, kayaknya agak susah sih, guys. Gua aja baru berapa tuh jarak awal 500, Cok. Wah, kayaknya agak susah, Cok. Ini dari mana lagi gua juga enggak tahu ya. Wah, kayaknya agak susah, guys. Kayaknya agak susah, teman-teman. Setelah final semua hadiah dapat diklaim. Jadi kayak gua bisa ngeklaim ini nanti pas setelah final dapat 40 token apa tuh jangkar sama apa kayaknya buat di toko sih, tuh kan. Kayak buat di toko gitu, gua punya 400 poin jangkar. Tapi yang OP itu jangkar ijo ya. Jangkar ijo lu bisa dapat Sky Mantle Dix. Itu kayaknya Fablet, guys. Apalagi nih bro pakaian buat MC Fablet. Dapetinnya 12.000 jangkar ijo. Sedangkan gua nol. Dari mana gua enggak tahu, Cok. Dari mana itu ya kompetisi 100 kapal? Dari mana dapat yang hijau ya? Kayaknya dari top up deh. Gak ada sih. Dari mana yang hijau ya guys ya? Soalnya dari misi gak ada tuh. Jangkar itu semua dari misi cok. Tuh, oh ini cok. Tapi harus buset dah. Itu juga cuma 50 sama 200 guys. 50 sama 200 paling kayaknya dari sini dah. Wah agak susah sih. Gak tahu deh itu dari mana lagi. Itu kayaknya agak susah teman-teman. Dan eventnya ini cuma gini doang cuy. Jujur-jujuran dah ini kagak ngerti gue. Cuman gini doang. Jadi kayaknya lo harus kelarin semua misinya per hari atau per event. Nanti lu kayak tadi naikin level kapal lu dan ya kayaknya jauh-jauhan jarak. Dan F2P kayaknya gak bisa berharap lebih karena dapetin giniannya lu top up lu semakin banyak dapat bensin buat jauhin si kapal lu itu sendiri. Teman-teman jadi ya gak usah bersaing sama para sultan. Nomor satunya Lord Devon yang kemarin gua review. Sudah ketik di kolom komentar. Menurut kalian bagaimana hari ini gue seneng banget. Karena dapat 2 weapon defense. Jadi udah full weapon defense ya. Tuh. Tuh. Ini Arcane. Ini Arcane. Ini Fablet ya. Ini Arcane. Ini apa? Oh ini mythic. Mythic. Hari ini gue dapat 2 mythic. Gue gak tahu nih urutan ininya nih. Kayaknya ada yang salah apa enggak. Coba bantu gue guys ya. Kali aja bang. Itu harusnya buat yang ini. Yang ini harusnya buat yang itu. Coba bantu gue juga. Ketik di kolom komentar. Karena gue masih agak cupu juga. Untuk main game ini. Tapi gue lagi seneng-seneng ya main game Dynasty Origin. Ketik di kolom komentar. Gue mau cabut. Bye-bye. Ini event apa? Eventnya kemarin. Ini gue baru ngumpulin 4 token. Nanti kalau udah 10 gue coba gacha. Bye-bye.